tim di STP News sedang berada di acara perayaan HUT kemerdekaan ke-77 tahun di Desa Tanjung Merawa B. Hari ini kita lihat berbagai macam kegiatan yang ada di Desa Tanjung Merawa B, dimulai dari panjat pucang dan kegiatan-kegiatan tradisional lainnya. Baik, kita akan lihat kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Rumah Aspirasi Partai Nasdem. Yuk kita lihat dulu ada apa saja dalam lapangan dalam kegiatan ini. Yuk kita lihat ada apa sih teriak-teriak ramai-ramai. Yuk ternyata sejumlah ibu-ibu melakukan kegiatan tarik tambang. Tarik bu, ayo ibu yang berjuta. Tarik bu. Bukan, ayo tarik. Iya, ternyata ibu berbaju hitam memenangkan kegiatan tarik tambang. Abang panitia buka kacamatanya bang. Jangan lupa kuliah sepuluh. Oke, mantap bang Mota. Untuk melihat kegiatan balap karung, terpaksa tim harus berdesak-desakan untuk melihat permainan balap karung. Waduh, ternyata kegiatan balap karungnya sudah dimulai. Ayo adik yang giginya ompong, baju putih les hitam, ayo lari terus, lari. Kegiatan ini sangat didambakan masyarakat karena sudah beberapa tahun tidak dirayakan. Ayo adik yang baju merah, kok terlambat deh. Di tengah ramainya perayaan HUT RI ke-77 tahun, tim DSTP News juga menyempatkan melihat anak-anak yang sedang melakukan pengambilan uang koin dari dalam sebuah jeruk Bali. Ayo deh yang baju merah, semangat. Aduh, macam ikan cupang ku tengok deh. Ayo deh, awas dihantam bibirnya deh, ada berdarah deh. Ayo pelan-pelan. Ternyata kegiatan HUT RI ke-77 ini disambut baik oleh sejumlah masyarakat. Adek gombal ternyata kecewa. Kecewa? Kenapa? Gak main-main dari tadi. Tengok teman-teman awak ada pada tiduran ya. Iya. Kalian mau main apa di sini? Main cakup apa kali? Iya. Sabar aja ya. Siapa nama bu dek? Gombal. Dan akhirnya acara panjat pucang yang telah dinanti-nantikan masyarakat akhirnya dimulai. Terlihat sejumlah anak muda yang sedang berusaha melakukan memanjat sebuah pohon pinang yang telah diberi pelumas. Iya, oke bang panjat bang, jangan kepalanya dipijak bang, bahunya bang. Wah, oke bang. Ayo bang, amplopnya diambil dua aja bang ya, jangan lebih bang. Oke. Iya bang. Oke. Sebagian teman-temannya telah turun. Dua kupon langsung diambil oleh tim yang paling di atas. Usai melakukan pemanjatan pohon pinang, terlihat seorang pemuda melakukan pemanjatan untuk mengambil sebuah bendera merah putih di atas pohon pinang setinggi 8 meter dan langsung mengibarkannya dengan teriakan mereka, dan seluruh masyarakat dan warga menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Usai kegiatan HUT RI ke-77 tahun, dan kami tim dan kru DSTP News undur diri.